Kita bisa mendapatkan kemanfaatan di atas dunia menjadi baik atau lebih baik dalam kebaikan, ketaatan, ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita akan mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kedudukan derajat yang tinggi di sisinya dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan surganya. Akan tetapi, ketika pendengaran itu kita gunakan untuk perbuatan yang dilarang, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendengarkan gunjingan, sebagaimana Nabi SAW, al-mustami'u syarikul qail, yang mendengar sama dengan yang berkata, daripada dosanya. Atau kita buat dengarkan seperti musik-musik yang dilarang dalam agama. Begitu juga dari kemaksiatan-kemaksiatan lisan yang telinga yang lainnya. Maka akan memberikan kepada kita dosa. Darinya kita mendapatkan murkanya Allah, akhirnya kita mendapatkan neraka dan disiksa na'udzubillah min zalik. Begitu juga pandangan. Mata atau pandangan ini dapat kita gunakan antara kebaikan atau kemaksiatan. Kalau kita gunakan untuk memandang kebaikan,
seperti memandang dengan ta'zim kepada orang tua, guru, atau dengan pandangan husnudzon kepada setiap orang-orang yang beriman, atau memandang makhluk-makhluk Allah untuk kita bertafakkur. Dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mata ini kita gunakan untuk memandang yang diharamkan, yang dilarang, melihat kepada orang lain dengan pandangan su'udzon, dengan pandangan ngeremehkan, atau merendahkan orang lain dengan isyarat matanya, dan itu akan membuat kita celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wailun likulli humazatil lumazah. Atau memandang pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan kita celaka. Karena pandangan dikatakan oleh Rasulullah adalah an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun. Panah yang beracun. Atau anak panah yang beracun daripada anak panahnya iblis. Jadi bahaya. Namanya racun itu pasti apa? Mencelakai. Kalau tidak membuatnya ia mati, membuat ia sakit. Dan kebanyakan racun adalah membunuh. Lah pandangan ini kalau kita gunakan untuk memandang yang diharamkan, maka itu adalah anak panah yang beracun, yang siap mencelakai kita, yang siap membunuh kita. Karena itu keduanya, pendengaran dan mata ini harus dijaga. Sehingga beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, pendengaran atau telinga, pandangan atau mata ini babani, dua pintu maftuhani yang terbuka ilal gelap ke hati, terhubung ke hati, mata dan telinga. Pandangan dan pendengaran itu adalah jalan yang lurus, jalan yang terbuka menuju ke hati. Yasiru ilaiku lumayat khul minhuma. Di semua yang masuk dari mata atau dari hati, ini tempatnya ke hati. Pandangan, kemana menujunya? Hati. Hasil pandangan itu ke hati. Pendengaran, hasilnya ke hati. Nah, makanya kemarin kita menjelaskan bahwasanya hati itu terhubung dengan anggota badan. Hati bersih memudahkan anggota badan untuk melakukan kebaikan ketaatannya. Hati kotor memudahkan anggota badan untuk melakukan kemaksiatannya. Anggota badan bersih, insya Allah membuat hati mudah untuk bersih. Anggota badan kotor dengan kemaksiatannya, sulit untuk menjaga hati bersih. Ya, karena terhubung. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh beliau bahwa pendengaran dan penglihatan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semuanya berjalan menuju ke hati. Menuju ke hati. Pepatah yang kita dengar itu, dari mata jatuh ke hati. Kenapa pasti kita memandang, kemudian hati kita mulai mendapatkan bahan untuk berpikir, untuk berenung,
untuk perencanaan. Karena apa? Memandang. Begitu juga mendengar. Ketika kita mendengar sampai ke hati, hati mulai punya bahan. Ibarat orang mau masak gak punya bahan, dari mana bisa dapat? Pergi ke pasar. Hati ini dari mana bisa berpikir, bisa berencana? Dari pandangan, dari pendengaran. Dia gak memandang. Ada temannya yang cerita, di tempat ini, di tempat itu, ada ini, ada itu. Dengar ya, gak ngelihat dia tempatnya. Masuk dalam. Mulai ada pikiran, mulai ada perencanaan, mulai ada ini dan itu ya. Ini dan itu. Begitu juga ketika melihat. Nah ya, semua kah hati. Wa kam min syai'in yasma'ul insan aw yara mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalb tak suru izalatuhu anhu. Dan berapa dari sesuatu yang didengar oleh seseorang atau dilihat oleh seseorang, dari sesuatu yang tidak semestinya ia lihat atau tidak semestinya ia dengar, yasilu minhu, sampai darinya atharun, pengaruh, ilal galab, ke hati, tak suru izalatu anhu, yang sulit menghilangkannya, anhu, dari hatinya. Ya, menghilangkan sesuatu tadi itu dari hatinya sulit. Banyak tuh sesuatu yang tidak semestinya dia dengar, sesuatu yang semestinya tidak dilihat, dilihat. Akhirnya yang tidak semestinya dilihat atau didengar ini sampai kepada hatinya, pengaruh negatif, pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi hatinya, merubah, merusak hatinya, yang akhirnya dia ingin membersihkannya, ingin menghilangkannya, sulit. Jadi jangan coba-coba main dengan noda yang sulit untuk kita hilangkan. Kita pakainya pakaian, kalau sudah pakai pakaian itu, kita jangan coba-coba main. Kenapa? Kalau nodanya kena pakaian kita akan sulit hilang. Maka apa? Jangan kita main. Kalau kita tidak ingin pakaian kita rusak karena noda tersebut. Sama, kalau hati kita rusak, jangan coba-coba kita ini melihat atau mendengarkan sesuatu yang dapat merusak hati kita. Apapun itu. Apapun itu. Jadi jangan coba-coba. Kenapa? Kalau sudah masuk, hati kita terpengaruh dengan apa yang kita dengar, hati kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, sulit kita untuk mengobatinya, sulit kita untuk menghilangkannya, seperti yang sudah menjadi pembahasan beberapa pertemuan yang lalu. Apalagi hati. Fa innal qalba sari'ut ta'athur bikulli ma yaridu alaihi. Itu harus kita garis bawahi. Harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu sari'ut ta'athur, cepat terpengaruh. Bikulli ma yaridu alaihi, dengan apapun yang datang kepadanya. Apapun yang masuk kepadanya. Jadi apapun yang masuk dan datang kepada hati, hati cepat terpengaruh. Ibarat orang itu gak punya prinsip, gak punya pendirian. Apapun yang disampaikan oleh temannya, dia mudah untuk ikut-ikutan. Contoh nih, contoh. Oh lagi musim ini, mudah dia ikut. Oh lagi musim ini, mudah dia ikut. Mudah dengan ikut-ikutan.
Oh, sepedaan. Oh, sepedaan. Oh, ini. Mudah ikut-ikutan, enggak punya pendirian, enggak punya prinsip. Lah hati seperti itu. Hati itu cepat terpengaruh, mudah terpengaruh dengan apapun yang datang. Nah, kalau kita kumpul dengan orang yang maksiat, dia menceritakan kemaksiatan, kemungkaran, ini, itu dan sebagainya. Ada keinginan langsung saat itu untuk apa? Untuk melakukannya. Ketika kita mendengarkan nasihat tentang surga, wah kita mengharapkan. Sehingga ada perencanaan saat itu juga untuk melakukan ibadah kebaikan. Menerangkan tentang neraka, ada rasa takut yang kita punya perencanaan untuk mengurangi atau meninggalkan kemaksiatan. Hati. Jadi apapun yang datang mudah mempengaruhi. Itu baik ataupun buruk. Lah apalagi kalau keburukan, bahaya. Kalau yang masuk, yang datang itu adalah keburukan, bahaya. Makanya harus bisa kita tutup dan kita pejamkan mata kita dan telinga kita agar tidak melihat dan tidak mendengar kecuali yang baik, kecuali yang bagus. Supaya apa? Dorongan ketaatan kebaikan terus. Makanya perlu kita, yang kita dengarkan itu Al-Quran, hadisnya Nabi, ilmu lah akan mendorong kita. Enggak radio yang disetel dangdutan, yang disetel band, yang disetel keroncongan, yang sama sekali tidak meningkatkan keimanan dan ketaatannya dengan mendengarkan, malah justru membuat dia jatuh, terpelosok. Nah, kalau yang dia dengarkan di radio itu qasidah, nasihat, lu mengangkat, mensupport, mendorong untuk meningkat. Karena apa? Yang dia dengarkan adalah hal-hal yang baik. Ketika sampai ke hati, hati akan terpengaruh. Nah, kalau terus kita mendengarkan yang baik, akan besar pengaruh dalam hati kita sehingga apa? Akhirnya kita akan melaksanakannya. Makanya kenapa orang itu tidak dianjurkan lebih dari 3 hari absen dari majelis ilmu, karena akan mempengaruhi kuat untuk perubahan menjadi buruknya. Maksimal itu 3 hari. Lah kalau dia lakukan setiap hari, itu sangat bagus. Sangat bagus. Tapi kalau lebih dari 3 hari, apa yang dia dengar selama lebih dari tiga hari, apa yang dia dengar? Kalau dia enggak ke majelis ilmu, yang dia dengar paling apa? Dunia, dunia, dunia. Urusan dunia, pekerjaan ini, pekerjaan itu, masalah ini, masalah itu. Loh, akhirnya apa? Terpikirkan oleh hati yang membuat hati tadi itu semakin gelap. Bahaya. Tapi kalau yang didengarkan ilmu dan ilmu, ilmu dan ilmu, ilmu dan ilmu, Al-Quran, Al-Quran, hadith, hadith, nasihat, nasihat, loh, manfaat, bagus. Paham ya? Bagaimana itu? Fa'innal galba sari'u ta'athur bikulli ma yaridu alaih. Wa idha ta'athara bisyai'in ya'suru mahwuhu anhu. Kalau sudah hati itu terpengaruh dengan sesuatu, maka sulit kita menghapusnya. Kalau sudah masuk itu ibarat flek atau noda yang sulit untuk dihilangkan. Jadi seperti tertanam sudah, paten di dalam hatinya. Untuk dibersihkan, untuk dihilangkan sulit. Berarti akan datang waktu-waktu tertentu terpikir. Memiliki perencanaan. Kenapa? Ada di dalam hatinya. Sulit untuk dihilangkan. Mendengarkan nasihat-nasihat seperti hilang. Tapi ketika nasihat-nasihat yang didengarkan itu gak ada, gak didengarkannya lagi, mulai itu muncul lagi. Makanya sulit untuk
bersihkan, sulit untuk dihilangkan. Namanya udah berulang kali ente cuci, enggak hilang-hilang. Setelah berapa baru hilang. Tapi kalau enggak ente cuci, atau ente cuci sewaktu-waktu, lupa noda itu tetap, bahkan masih jelas. Tapi kalau enggak, noda itu akan berkurang-berkurang, tapi sulit, enggak langsung hilang. Nah, sama dengan hati kalau terpengaruh dengan sesuatu, sulit untuk dihapus darinya. Karena itu falyakunil muridu harisan ala hifdhi sam'ihi wa basarihi. Hendaknya seorang murid sangat menjaga pendengarannya dan penglihatannya. Mustahidan bersungguh-sungguh fi kafi jami'i jawarihi, di dalam mencegah seluruh anggota badannya anil atham, daripada dosa-dosa, wal fudul, dan fudul, terlalu mencampuri urusan yang tidak penting baginya, itu fudul. Harus benar-benar menghindar dan menjaga anggota badannya secara keseluruhan dari dosa-dosa dan apa, berlebihan di dalam sesuatu yang tidak penting untuknya. Wal yahdhar min an-nadhar bi anil istihsan ila zaratid dunya wa zinataha, hati-hati dari pandangan, dengan pandangan penglihatan yang menampakkan kebagusan, keindahan daripada hiasan dunia dan gemerlapnya. Jangan sampai kita memandang dunia dengan pandangan indah bagus. Jangan sampai tertipu kita dengan keindahan dunia sehingga kita menganggap dunia itu bagus. Nah, makanya Allah melarang wala ta'du aynaka anhum zahratal hayatid dunya. Jangan sampai kalian itu menggunakan pandangan kamu melihat keindahan dunia, karena itu semuanya Pak tipu daya. Ya, tipu daya. Makanya jangan sampai kita menganggap dunia itu indah, dunia itu bagus, enggak. Jangan. Hati-hati. Kenapa? Fa inna dhahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Secara zahir dunia itu adalah fitnah yang dapat mengganggu ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita. Fitnah. Wa batinaha ibratun. Adapun secara batin dunia itu memberikan renungan buat kita, memberikan pelajaran buat kita untuk berhati-hati kepada yang nampak indah di luar tapi kotor rusak di dalam. Nah, menjadi ibrah. Nah, karena itu harus kita jaga pandangan kita dan penglihatan kita. Mata dan telinga ini harus dijaga karena dapat mempengaruhi hati kita. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita dan penglihatan kita. Mudah-mudahan kita gunakan semuanya dalam kebaikan, ketaatan yang dapat menambah keimanan kita, ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا لا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى ص
Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi idada tashisubi walhamdulillahi fil bat'i wa tana'i walhamdun kathiran da'i ma'habatina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.